Guys, welcome with me Queen Astari. Selamat datang di episode baru. Terima kasih untuk yang sudah klik video ini. Di video kali ini aku mau ngebahas lagi satu kasus kriminal, guys. Siapa yang masih ingat sama kasusnya Eli Salam? Misteri kematian Eli Salam, mahasiswa yang ditemukan tewas di tangki air, guys. Siapa yang masih ingat sama kasus itu, guys? Aku mau ngebahas kasus ini karena pas aku telusuri lagi Kayaknya menarik buat diceritain lagi ini kasus guys Apa kalian masih pada inget nih sama kejadian-kejadian yang kelam Atau kejadian-kejadian yang udah lama gitu guys Oke okay, stop untuk nyengir-nyengir Tanpa menunggu waktu lama langsung aja kita masuk ke ceritanya guys Let's go Kita kenalan dulu namanya Elisa Lam. Dia lahir pada tanggal 30 April 1991. Saat dia tewas mengenaskan di tangki air, kira-kira umurnya itu sekitar 21 tahun. Kita berfokus pada kasus Elisa Lam, seorang mahasiswa asal Kanada yang dinyatakan hilang saat mengunjungi Los Angeles pada tahun 2013. Kemunculan terakhirnya diketahui dari video dirinya dalam evaluator atau lift yang viral di mana dia tampak bertingkah seolah-olah dia sedang berkomunikasi, guys. Tapi sedikit yang mengatakan kalau ia tampak sedang berbicara dengan makhluk astral, guys. Gerakan pintu lift yang tak biasa juga membuat ngeri saat menonton video tersebut nanti videonya aku masukin ya guys. Salam dia adalah seorang mahasiswa dari Universitas Bridge Columbia Kanada yang ditemukan tewas di dalam tangki air minuman di hotel Cecil Los Angeles guys. Aku manggilnya Lisa atau Elisa aja ya saya biar nggak ribet atau kalau misalnya ada salah penyebutan nama kalian bisa bantu koreksi di kolom komentar ya. Elisa ini semula berencana melakukan perjalanan California untuk berlibur mengunjungi San Diego dan Santa Cruz Namun pada tanggal 26 Januari 2013 Elisa ini memutuskan untuk menginaplah di salah satu hotel Nah hotel yang dia tempati itu di Hotel Cecil Los Angeles Tapi sebelum lanjut kita ngebahas kasus Elisa Aku mau kasih informasi sedikit tentang ini hotel Cecil ini guys jadi hotel sesi ini dibuka tahun 1927. Hotel ini memiliki 299 kamar bersama dengan 301 kamar hunian bersama. Hotel ini terletak di 640 S Main Street di Los Angeles, tidak jauh dari Skid Row, nama lain dari salah satu lingkungan termiskin di dunia, guys. Jalanan yang dipenuhi oleh para tunawisma, pengguna narkoba, dan dikatakan sangat berbahaya. Kalian tahu gak sih Hotel Cecil ini bahkan disebut sebagai hotel kematian guys Karena saking banyaknya kasus kriminal yang menyebabkan kematian terjadi di sana Kisah ini terlihat terakhir kali oleh staf hotel pada tanggal 31 Januari sebelum kematian misteriusnya itu guys Elisa Lam dinyatakan menghilang lantaran tak kembali ke rumah maupun ke kampus tempatnya dia berkuliah lantaran Elisa ini nggak ngasih kabar orang tuanya akhirnya orang tuanya ini paniklah dan memutuskan untuk lapor ke polisi guys lalu pencarian pun dimulai oleh pihak keluarga dan polisi tepat pada tanggal 13 Februari kepolisian Los Angeles merilis sebuah rekaman CCTV lift hotel untuk meminta bantuan masyarakat yang mungkin melihat Elisa ini aku kasih sedikit rekamannya ya guys Guys. Setelah kejadian tersebut, Elisa pun dinyatakan hilang tak berjejak hingga pada tanggal 19 Februari 2013, para penghuni hotel sesi lainnya pun mengajukan komplain kepada pengurus hotel lantaran air di kamar mereka terlalu kecil. Akhirnya seorang petugas pemeliharaan pun segera mengambil kunci pintu menuju atap hotel di mana tangki penampung air berada guys. Saat mengecek, Salah satu dari empat tangki yang terdapat di atap hotel ditemukanlah sosok mayat yang diidentifikasikan sebagai Elisa Lam. Proses otopsi pun langsung dilakukan pada tanggal 22 Februari 2013. Lalu pihak kepolisian mencari tahu lah penyebab kematian Elisa ini apa. Hingga pada 21 Juni 2013 seluruh pemeriksaan selesai dan pihak kepolisian mengumumkan bahwa kematian Elisa Lam terjadi akibat tenggelam karena kecelakaan. Pemeriksaan juga menemukan kalau Elisa menderita bipolar disorder, penyakit mental yang berhubungan dengan perubahan mood yang drastis, yang biasa menjadi penyebab adanya insiden ini, guys. Sampai sekarang pun, ini kasus nggak kebongkar gitu loh, guys. Jadi, uh, masih misterius gitu kasusnya ini, masih belum terpecahkan siapa pembunuh atau... Kenapa bisa dia ada di tangki air itu, guys? Kamu bayangin aja, tangki air itu kan besar, tapi dia bisa masuk ke dalam itu sendirian, kan? nggak mungkin itu mustahil banget, guys. Oke, okay, guys, kayak video aku kali ini, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Comment sebaik-baiknya -week di bawah. Kalau kalian suka video aku, jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian, ya, guys. Bye, see you next video.